قال المصنف رحمه الله ونفعنا به ولم يكن في دارين آمين الكرامة ذكر الكرامة قيل الاستقامة خير من ألف كرامة وما أكرم الله تعالى عبدا بكرامة خير من الاستقامة فكن صاحب الاستقامة لا طالب الكرامة إِذْ رُبَّمَا رزق القرامة من لم تكمل له الاستقامة ألا ترى أنه لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم إلا القليل من الكرامات ونقل عن غيره من المتأخرين أكثر من ذلك مع أن الصحابة كانوا في أعلى درجات الاستقامة كرامة Kemuliaan atau keistimewaan yang diberikan Allah kepada seorang hamba Jadi Karoma adalah kemuliaan, keistimewaan, kelebihan yang di luar kemampuan manusia diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Itu namanya karoma. Lakaroma itu diberikan oleh Allah kepada mereka orang-orang yang menjalankan kewajiban dan menjauhi larangan. Kewajiban dilakukan, larangan ditinggalkan, di kemudian hari dia akan mendapatkan Karomah Faham ya? Kalau kewajiban ditinggalkan Kemaksiatan dikerjakan Punya kelebihan Yang tidak dimiliki oleh seorang manusia Di luar nalar manusia Itu bukan karomah Kenapa? Karena dia bukan menjalankan kewajiban Karena dia melakukan kemaksiatan Walaupun dia memiliki kelebihan yang tidak mampu dilakukan oleh manusia pada umumnya, tapi dia bisa melakukan itu bukan karomah tapi itu adalah ihana atau istidroj atau irhasat dan semisalnya Hah? faham ya nah, tujuannya apa tujuannya membuat dia semakin jatuh semakin jatuh semakin turun dan mendapatkan murka lebih besar tapi kalau karoma mukjizat itu semakin meningkatkan kedudukan seseorang tersebut. Karena mereka yang mendapatkan karoma ataupun mukjizat itu tidak pernah menginginkan karomahnya itu muncul dan mereka menginginkan kemuliaan itu tetap sehingga mereka terus meningkatkan kebaikan ke ketaatan. Karena itu karoma ini dihasilkan setelah susah payah dalam menjalankan ibadah. Gak bisa sebentar sesaat ibadah punya karoma, gak bisa. Butuh bulanan, tahunan, dan yang lain sebagainya. Seperti kita mau kaya, kerja, masa kerja satu minggu buh so anda okay. itu proses mungkin dalam pekerjaan naik turun pasang surut setelah itu baru duh, gede nggak bisa kerja terus jauh munggat tok pekerjaan itu pasang surut naik turun naik turun Nanti sekali naik bisa naik terus, turun naik. Ya. Lah ketika naik, lah kalau dia pintar, dia akan mengembangkan ini mengembangkan itu, sehingga kalaupun turun nanti turunnya itu masih stabil, stabil. Seperti itu, Roma juga gitu kita perlu proses naik naik turun, kadang dikerjakan kadang ditinggalkan, dia berusaha untuk bisa mengerjakan terus bagaimana. Berusaha dia mengerjakan nanti ya, pasang surut. Tapi nanti pada sewaktu dia terus berusaha dia akan bisa mengerjakan tanpa meninggalkan. Bukan hanya kewajiban, begitu juga kesunahan. Kalau dia berusaha ya, nggak putus semangat, eh, terus dia berusaha. Gagal sehari, gagal dua hari kadang, gagal seminggu, dia terus. Berusaha lagi dan berusaha lagi, nanti dia akan menemukan titik di mana dia akhirnya apa dapat melakukan mengerjakan secara rutin. Tidak ditinggalkan dimanapun. Kalau sekarang kan kita enggak mengerjakan kapan, ketika semangat, tapi ketika mulai surut, kita tinggalkan. Ini masih dalam kota, belum kalau keluar kota. Makanya kita harus terus berusaha. Nah, lama kelamaan dari usaha yang kita lakukan untuk melakukan kebaikan ketaatan ini nanti Allah akan memberikan karoma memberikan karoma tapi karoma itu apa sesuatu yang lebih dari yang kita miliki dari Allah tadi itu bisa ini bisa itu itu masih murah Apa yang mahal? Istiqomahnya. Istiqomah dalam perbuatan itu lebih mahal daripada karomahnya. Sekarang gini, kita bisa mendapatkan karomah dari apa? Dari usaha. Mana yang lebih mahal? Usahanya apa karomahnya? Usahanya. Jadi bukan hasilnya yang lebih mulia Yang lebih istimewa Tapi usahanya ini loh Pertandingan Bola Pialanya mahal Murah Setiap pemain bisa beli pialanya -beli Setiap pemain Entah itu backkeeper atau sayap Dia beli piala itu bisa Yang mahal apa? Prosesnya untuk mendapatkan usahanya adalah maju menahan serangan menjaga dan lain sebagainya usahanya ini yang lebih mahal daripada pialanya buktinya ketika pemain tersebut menunjukkan performa terbaik dia akan apa? digait dipinang oleh klub seminggu berapa? Bayarannya seminggu mungkin bisa beli dua piala atau lima piala. Harganya pialanya apa performanya? Performanya. Loh dia mendapatkan performa dari apa? Latihan. Loh itu loh yang mahal. Kita bisa menjalankan kebaikan dengan rutin di waktu yang kita tentukan itu jauh lebih mahal, jauh lebih mulia istimewa daripada karomah. Tapi banyak orang menghargai karomahnya, goblok. Piala dipajang, piala jatuh rubuh di biasa, kali ganti ngonoai, Beres. Tapi bagaimana bisa mendapatkan itu? yang Tapi orang lihat pialanya, keliru. Jangan dilihat pialanya, usaha untuk mendapatkannya itu yang mahal. Bayar pemain, bayar pelatih, buat tempat ini, buat tempat itu. Mahal, lebih mahal daripada pialanya. Kok ngelihat pialanya keliru, ngelihat bagaimana usahanya untuk mendapatkan piala lah. Itu istiqomah, namanya. Untuk mendapatkan karomah, itu istiqomahnya itu yang lebih mahal. Kita bisa merutini satu perbuatan, misalnya baca Al-Quran jam sekian. Sat, setengah jus atau satu jus, kita bisa melakukan step hari pada jam itu. Itu susah, sulit. Kita menjalankan, mungkin satu hari kita tinggalkan, mungkin dua hari kita tinggalkan, ngulangi lagi, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya bisa rutin, baru dapat karomah. Loh, ini sulit, karomahnya gampang. Allah tinggal ngasih kok. Enggak susah, Allah tinggal ngasih. Tapi proses kita untuk mendapat, makanya istiqomah itu lebih mulia. Dari bukan satu karomah, seribu karomah. Ya, al-istiqomah tuh khairun, min alfi karoma Istiqomah itu lebih baik dari seribu keramat. Ya, lebih baik daripada seribu keramat. Wa ma akramallahu ta'ala abdan bi khair minal istiqamah. Tidaklah Allah memuliakan seorang hamba dengan karomah lebih baik daripada istiqomah. Jadi istiqomah itu kemuliaan yang terbaik diberikan Allah kepada seorang hamba. Jadilah fakun shahibal istiqamah la talibal karamah. Jadilah kamu orang yang bisa beristiqamah bukan menjadi orang yang mencari karomah. Jadi jangan nyari keramat. Jadilah orang yang mustaqim, orang yang istiqomah. Keramat itu gampang. Gampang keramat itu. Tapi menjadi orang yang istiqomah ini sulit. Lah kita harus menjadi orang yang istiqomah. Dan itu telah dicontohkan oleh Rasulullah, dicontohkan oleh para sahabat, dicontohkan oleh para tabi'in, dicontohkan oleh para Aulia as-Salihun. Mereka istiqomah dalam perbuatan, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kerjakan istiqomah, kalaupun mereka meninggalkan wirid yang sudah didirutinkan itu mereka menggantinya di waktu yang lain. Jadi karena Menjaga istiqomah. Tapi ada orang yang nggak ngerti, orang yang nggak paham apa yang dia lakukan itu lebih berharga dari yang lainnya. Ini karena nggak ngerti. Contoh ya contoh, mencari ilmu dengan membaca Al-Quran. Mana yang lebih afdal? Mencari ilmu lah Al-Quran yang kamu tentukan dibaca pada saat tertentu itu bisa kamu tinggalkan dibaca di waktu yang lain nyari ilmu jamnya itu maka mencari ilmu lebih afdal lu waktu saya meninggalkan istiqomah nggak meninggalkan istiqomah itu tetap kamu istiqomah namanya namanya tetap is istiqomah nah, karena orang nggak ngerti meninggalkan istiqomah istiqomah saya ini kalau pagi ini, ini. Oh, wis ya. karena kamu pinter, kamu cerdas. wis ya. banyak hal-hal yang terjadi dalam masyarakat. Alasannya itu, istiqomah saya seperti ini, padahal eh, keliru. Dia nah, keliru salah. Nah, makanya, kita perlu menjadi orang yang istiqomah, merutini setiap kebaikan yang kita lakukan, dan kita harus menjadi orang yang berusaha terus meningkatkan kebaikan bukan merasa cukup dengan yang sudah ada enggak berusaha meningkatkan oh kita sudah melakukan kebaikan ini rutini sudah merutini bagaimana caranya bisa menambah kebaikan lain jam berapa saat apa kebaikan apa itu perlu supaya terisi waktu-waktu kita ini dengan segala sesuatu yang bermanfaat dan setiap yang kita lakukan Jangan kemudian dilakukan seperti obat Sakit dijalankan Sembuh ditinggalkan Bukan Tapi jadikan seperti makanan Yang mau gak mau harus kita lakukan setiap harinya Setiap hari Dilakukan, dikerjakan Gak perlu banyak-banyak Nggak perlu banyak-banyak. Rasulullah sudah mengajarkan. Apa? Ahabul amal ilallahi adwa muha wa in qalla. Paling dicintai amal perbuatan oleh Allah itu yang terus menerus, yang selalu, walaupun sedikit. Nah, kita berusaha meningkatkan. Ramadan, Wah, oh, Alhamdulillah, saya Ramadan itu bisa sholat sekian puluh rokaat dalam satu malam sholat isya empat rakaat sholat ba'diyah dua rakaat sholat teraweh dua puluh rakaat sholat witir tiga rakaat wah tiga puluh rakaat misalnya tiga ya, puluh rakaat atau dua puluh sembilan rakaat metu ramadan buyar empat rakaat to sama ba'diyah lihat terus eman eh, kamu sudah membiasakan dalam waktu satu bulan mestinya keluar dari bulan ramadan meningkat apa witirnya nah, kalau witirnya biasa dilakukan cuma Ramadan toh ini ndak di luar Ramadan mulai menjalankan witir oh sudah menjalankan witir saya semula sebelum Ramadan ya berarti jumlahnya ditingkatkan biasanya cuma tiga rakaat menjadi lima rakaat nanti rutin lima rakaat witirnya lima rakaat ketemu Ramadan lagi setelah Ramadan ya bagaimana caranya witirnya bertambah sehingga nanti sholat kita setiap harinya sudah mal setiap malamnya itu sudah banyak Ramadan menjadi tambahan seperti itu yang harus kita lakukan seperti ya itu yang diajarkan Rasulullah naiknya enggak perlu banyak-banyak langsung petang rokaat Oh jangan dua rokaat dulu nanti dua rokaat lagi dua rokaat lagi enak eh, jadi orang yang istiqomah bukan orang yang mencari karomah It rubbama ruzikal man lam istiqomah. Terkadang ada orang yang diberi oleh Allah karomah Tapi dia tidak memiliki kesempurnaan dalam istiqomah Dia mendapatkan karomah Padahal belum istiqomah Jadi keistiqomahannya belum Belum bagus Karena pasang surut masih Tapi dia sudah mendapatkan karomah kalau kita perhatikan, tidak pernah diceritakan ya, bahwa para sahabat itu memiliki karoma kecuali sedikit. Sahabat yang diceritakan memiliki karoma itu sedikit, nggak banyak, hanya beberapa sahabat yang diceritakan. Sahabat ini punya karoma, ini sahabat itu punya karoma, itu dan sebagainya, sedikit. Kalau selain sahabat seperti para aulia, wah ceritakan banyak karomahnya. Aulia ini punya karomah, ini punya karomah itu, aulia yang ini punya karomah ini, yang di sini, yang di sana, wah macam-macam. Padahal kalau diperhatikan tertinggi keistiqomahan itu adalah para sahabat tapi nggak banyak yang memiliki karomah atau yang diceritakan bahwa mereka memiliki karomah nggak banyak. Istiqomahnya para sahabat luar biasa. Nah, karena itu menunjukkan bahwasanya apa? Istiqomah itu bisa diberikan oleh Allah kepada orang eh, karomah itu bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang belum sempurna istiqomahnya. Tapi orang yang sempurna istiqomahnya dia meraih lebih besar dari apa yang diberikan oleh Allah Daripada karoma tersebut nah. Walhasil intinya Kita harus berusaha Menjadi orang yang istiqomah Lakukan perbuatan Secara rutin Apapun perbuatan itu Yang penting baik Dan kalau kita melakukan Jangan karena Sungkan atau Tidak enak dan itu semuanya nggak manfaat. Sekarang gini loh, itu kita butuhkan nggak? Oh saya butuhkan. Lah kalau itu kamu butuhkan, kenapa kamu melakukan karena sungkan, karena tidak enak? Itu salah. Makan. Apa kon tidak mangan nih? enak aku tidak mangan. Apa sungkan? Enggak. Aku butuh mangan. Kamu makan, dimanapun kamu makan. Itu kebaikan juga gitu. Kebaikan juga gitu. Tidak enak, tidak teko, sungkan. Aku ndak butuh sama awakmu. Kan gitu. Kamu yang butuh kebaikan. Kita, saya butuh kebaikan, kamu butuh kebaikan. Urusannya kamu datang, tidak datang, itu bukan urusan saya. Kamu datang, itu kebaikan untuk kamu. Kamu nggak datang, ya kerugian untuk kamu. Ndak ada hubungannya dengan saya. Lalu pun nggak enak. Lah sekarang kalau kamu butuh kebaikan ketaatan maka kerjakan tanpa peduli sudah siapapun dengan siapapun kepada siapapun saya butuh kebaikan ini ya saya lakukan seperti makan tadi itu ya, saya butuh kebaikan ya, saya lakukan meninggalkan waktu eman ya emani diri kamu sendiri seperti kamu nggak makan Aduh, masuk angin sakit perut atau de, apa ma, dan yang lain supaya seperti, seperti itu yang harus kamu lah sehingga kita bisa melakukan itu lillah dan kita bisa mengistiqomahkan kebaikan tersebut nah, dan itu semuanya manfaat kembali kepada kita sendiri ya, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan sampai akhir hayat kita amin Allahumma. amin دع الناس يا قلبي يقولون ما بدا لهم واتثيك بالله رب الخلائق ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب قدير وخالق فليس لمخلوقين من الأمر هاهنا ولا ذم شيء فَتَمِدْ قول صديقي هو لا رمب سواه وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارق نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته والبعد عاص ومارق بتوفيقه صار المطيع يطيعهم وخالف بالخذلان كل مفارق فاسأل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل الهدى والطرائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة على الصدق والإخلاص من غير عائقين فنال الذي كل المطالب دونه فلله من عيش كريم وَرائجِي دونه وتكريم وانس بحضره مقدسة في منتهى كل سابقي فآهن على عيش الأحبة كم عليه وكم دمع على الخد فاهن على عيش الْأَحِبَّةِ كم اساء عليه وكم دمع على الخد دافئه والحمد لله رب العالمين اللهم <أسر> صل افضل على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون <أسر> اللهم صل افضل الصلاه على اسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي انفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وكرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ارزق الكل حلالا دائما وآخر أذكياء ولما نحظى بالخير ونخفى كل شر ربنا وسع لنا كل شؤون وأكرم بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستار وصلاة الله تعشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصاب الغرار اللهم أهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك الله الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علي بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي ابغي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساجاتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطائي راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك الله يا اللهم ارسلني بِمَا يرسلني اليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من, من الاعمال الصَالِحَاتِ ما يجب لي الزلفى وصلى الله عليه وسلم نعم محمد رسول فاتها بين القبول والاقبال وصلاح كل حال الى حديثنا سيدنا محمد بن عبد الله وابائه واخوانه من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على اجمعين وعلى رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. والى واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم الله ازواجه وازواجه رسول الله وال بيتي وذريتي واسابه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى الدين ولا يزول من اجل الله من زنا بن احمد وزنا على بن بدر بن احمد مقدم محمد بن علي بن شاب بن وابن زكرا ومن مخضر واخوانهما ولا حبيب عبد الله ابي بكر الدين والامام وجود الشيخ احمد محمد عبد الرحمن من محمد ولا بن بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله وغذاء عبد وغازي الحبيب <سؤال> عبد الله بن علي بن محمد الحجاج وجود الاسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي واصوله مغفور من الشيخ من المحبين من بهم ولا روي الحبيب جعفر بن شيخنا سقاف الحبيب عبد الله بن عبد القديم بن حسن سقاف والحبيب عيسى بن محمد سقاب الحبيب عبد الله بن ابي بكر سقاف الحبيب عبد القادر بن قد بن سقاف واصوله من الشيخ من المحبين من بهم ولا والدينا ووالديكم وامباتنا وأماتكم وامبات المسلمين ولا روح جميع مشايخنا ومعلمينا وذب الحق لنا وامبات اهل اهل بن اهل لا اله الا الله واحيا من الامدين بحق من الله واسلم من الله أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا بنور الإسلام والإيمان ويطهر قلوبنا من العنجاز والأضران والدران ويبارك لنا في أيامنا وليالينا بالعلم القرآن ويجعلنا من 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 المقتدين بسنته والمقتدين بهديه باحسان على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من رسول صلى الله عليه وسلم وعلى وما شيخنا وما وما طلبنا والى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الله الرحمن الرحيم وسلم على محمد اللهم مقادير كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلح النية والذرية وجر الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تأتي به الأيام والليال اللهم نزل قلوبنا عن التعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك اللهم لا تؤاخذنا بالجريرة واصلح لنا العلانية والسريرة واجعلنا ممن دعا إليك على بصيرة يا الله يا الله يا علي يا عليم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم مين على الإسلام وعلى السنة وتوفنا للإيمان والتوبة صلى الله عليه وسلم محمد نبينا وسلم الحمد لله رب العالمين